Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang gemar akan olahraga. Berbagai cabang olahraga memiliki penikmat dan penggemarnya di masyarakat. Salah satunya adalah basket. Di Kota Tangerang kini ada lapangan basket berstandar internasional, yaitu MH Stadium, yang berlokasi di Jalan MH Tamrin nomor 18, Pinang, Tangerang. MH Stadium bisa disebut memiliki fasilitas yang komplit, mulai dari pencahayaan yang baik, lapangan yang terbuat dari kayu jati, shower, locker room, telescopic tribun, dan sebagainya. Di sini kita banyak sih alat-alat yang menunjang untuk basket kita. Misalnya seperti kita punya dokter disc, dimana kita nembak, alat akan bantu kita untuk passing sendiri, angle-nya berapa, kecepatannya berapa, kita bisa tahu, kita udah nembak berapa kali, kita bisa tahu masuknya berapa. Kita punya blind spot, lampu-lampu untuk dribble, kita bisa tahu kecepatan kita juga berapa, semua akan ada ilmu dan teknologinya. Kita ada Vertimax juga untuk kekuatan kita, semacam itu yang belum ada di mana-mana di Indonesia. Di MH Stadium juga memiliki akademi basket untuk rentan usia 11 tahun hingga usia dewasa. Dari umur 7 sampai 10, lalu ada 11 dan 14, dan ada umur 15 tahun ke atas, dan juga adults yang umuran-umuran yang kuliah, SMA yang udah mau lulus, bahkan lifestyle untuk orang yang sudah bekerja juga yang mau jaga kondisi bisa ada. Salah satu komunitas pengguna lapangan MH Stadium, komunitas All Age Basketball, yang merupakan komunitas basket untuk segala usia, yang pada mulainya terbentuk dari seluruh pegawai Pemkot Tangerang yang memiliki kesamaan hobi, yaitu bermain basket. Mereka mengaku bangga kini Kota Tangerang memiliki fasilitas internasional untuk bermain basket. MH lapangannya bagus banget gitu ya, untuk ukuran di kita di Kota Tangerang maupun nasional kayaknya bagus nih lapangannya. Kita nih yang tua-tua yang lututnya udah pada gempor-gempor juga kayaknya enak-enak aja gitu ya. Jadi sebagai komunitas di Kota Tangerang bangga ada MH ini, dan ya semoga MH ini bisa digunakan untuk segala kalangan lah begitu ya, dan bisa mencetak prestasi-prestasi basket lebih baik lagi. Tim Liputan Tangerang TV.